Jadi tuh beli kayak buat pindahan. Jadi sekalian ntar mau dipakai buat di rumah barunya. Gila, akhirnya buang banyak banget di depan. Lagi bukain kota-kota kenangan. Ini ada buku kita waktu kita ke Jepang pertama kali. Ini kita nyetak album gitu. Kan ini pada ternyata kayak tai. Iya, apa itu? Apa ini? Coklat gua enggak dimakan ya. Coklat kelinci, sok sampah. Kita sudah mengosongkan ini. Saya bingung buang ini gimana sih? Kenapa handuk lagi masuk? Nah ini kita lagi mencoba jual di Danggen. Masalah terbesarnya adalah kasur. Karena gimana cara kita bawa turun ke bawah kalau mau buang. Kita nyampe di daerah rumah baru. Terus tadi kayaknya lihat ada Baskin Robin yang ada crepes-nya gitu. Pasti dia beli. Caramelized gitu. Enak. Ini jauh banget dari station. Daripada rumah kita. Sama sih. Karena rumahnya bagus. Kayaknya bisa produktif ya. Kamar udah kayak kapal pecah. Wow. Karena si Dion udah nyampe bawa mobil di bawah. Jadi kita mau mindahin boxnya ke mobil. Sekarang jam 6.42 pagi. Kita lagi OTW ke rumah baru. Lihat semuanya bareng. Kita muat banyak. Kita rental Carnival. Warnanya amat gitu. Ini tuh kayak biru-biru. Layar. Buset. Tujuannya adalah milih semua furniture, jadi mulai hari Senin udah bisa di put in order. Jadi juga tahu ntar yang mau, kalau mau ke IKEA harus apa. Kayaknya sekarang pingsan dulu deh. Aduh. Inal, dengar-dengar udah pindah rumah ya? Iya. Pintu gue yang ganti ya. Ini udah baru datang tadi, kasur sama sofa sama meja dan kursi. Kita coba kasurnya.
nonton gitu. Bisa di naik turunin gitu. Rapat sini gitu. Enggak, kamu biasanya gak gitu. Ini udah oke lah, liatin dulu. Jadi ini semuanya ini itu tuh kayak subscription gitu kan. Kita tes dulu 6 bulan. Nah, kenapa cuman yang ini gini doang? Soalnya yang sisanya itu lebih mending kalau beli. Kalau yang kayak gini itu kan susah kan kalau mau diinter misalkan kita udah enggak di rumah ini. Jadi mendingan di rental aja gitu. Kemarin juga udah ngitung-ngitung gitu. Ya oke lah, masih oke lah, masih dalam range production budget kita. Jadi itu maunya sih kita bikin, ntar kita bikin konten banyak. Ini jadi dalamnya kita ada barang-barang kita pisahin gitu. Dan itu supply, kita namain beauty supply, ada kitchen, bla 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 bla. Dia akhir-akhir ini kalau pulang kantor dia nge-scrolling terus sampai subuh, sumpah. Ngapa-ngapain. Enak aja nge-gym. Ini bawa sepatu. Karena kita sebuah sepatu lain gitu. Jadi ada satu part yang harus masih dirapiin tuh di bagian cablingnya sih. Mikirnya sih pakai cable wrap gini. Nah, di dalam sini terus jadi pindahin ke bawah. Udah, kalau dari sini kelihatannya sih rapi-rapi aja. Mungkin yang bagian belakangnya kali. Tahu sih, tapi ya segini udah lumayan lah, enggak gitu kelihatan. Guys, jadi tangannya harus diginiin biar agak jago gitu. Chef, guys. Siapa itu? Yeah.